Oke, halo halo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro WWO, bro WB channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang ora kendang. Baik, hari ini Mas WB mumpung hari Minggu, kita ikut meramaikan kerja bakti. Ini kebetulan Minggu Pahing, agenda rutin. Nah ini saya hari ini agendanya adalah melu resik-resik. Nah ini alatnya yang tak bawa adalah sapu sama pengki. Nah, ini tak terus ini dulu ya. Saya spill dulu. Wah, ini Mbah Pam Yudi sudah babat-babat suket. Nah, ini. Nah, kebetulan ini before ya, sebelum dibersihkan ini, wah ini sebagian sudah mulai dibersihkan dah. Oke, nanti akan saya up. Nah ini, yang samping kanan saya ini ada diven. Nah divennya ini wah mumbyuk-mumbyuk banget. Kemudian di samping kiri saya ini ada tanduran kroket. Ini kroket ya. Oke, kameranya mau saya stagnanin aja. Tak taruh di mana ya. Ini di bawah ini juga lagi pada nyapu. Nah di sini para ibu-ibu sudah mulai bergerilya matun ya nih, untuk membersihkan, mencabuti rumput-rumput. Nah ini saya masuknya di RT 6 RW 2. Nah ini di depan saya ini divennya sudah mumbyuk ada. Nih wah ini. Nah itu yang di sana itu apa mas? Itu sebenarnya kerindik ya nek bahasa sini. Ini difungsikan untuk bisa membawa alat apa, membawa benda apapun. Nah misalnya sini kan salak ya, buat salak. Tapi ini difungsikan untuk membawa sampah nih, nanti wadah sampah. Wah teman-teman, cakep banget. Nah ini Mbak Hutinya lagi nyabuti rumput. Nah jadi memang agenda Minggu Pahing seperti ini, bersih-bersih. Dan ini semua warga. Nah ini nah, Minggu Pahing ini ada kroket. Mungkin nanti kroket-kroket yang sudah mulai liar ini akan dirapikan. Nah dipangkas. Nah benar ini dipangkas-pangkas lah. Ini wah cakep banget ini nanti. Ini juga di pruning. Nah biasanya karena ini di jalan umum yang kurang diperhatikan, kadang entah anak-anak ataupun orang dewasa membuang plastik sampah sok sembarangan, kadang hanya dilempar gitu. Nah, tadi ada beberapa itu menemukan plastik. Nah kayak gitu. Ini rumputnya juga udah mulai di watun. Nah ini mulai di watun. Nah nanti yang akhirnya menjadi resik gitu kan. Nah ayo kita pindah ke RT pinten kayak mbak ya, RT 5. Nah, RT 5 RW nya RW 2. Nah ini sama, ini juga sedang matun menyiangi rumput. Jadi sampah-sampah ini dikumpulkan terus di nanti ditaruh di pangkal pohon. Nah ini, wah ini sedang pada ramai kompak untuk bersih-bersih ya Minggu Pahing ya, seperti ini. Nah ini. Kita ngambil jalan turun ya. Dan rata-rata sih sampai pinggir jalan ini apa mas? Diven, kemudian ada kuping gajah kayak gitu. Nah diven, kuping gajah. Nah ini. Jadi ada yang bawa sabit, ada yang bawa pengki itu naik sorono sorok sorok, dan ada yang bawa sapu. Nah ini, nah sapu. Jadi terutama yang area jalan raya ini biar bersih. Nah ini sampahnya luar biasa, terima kasih. Ya.
Nah, ini nanti dibuang kemana, Mbah? Hah? Dibuang kemana? Yo, buang, Mbah. Buang, Mbah. Ini kita mau buang. Nah, jadi dikumpulkan di sini. Ini biar jadi humus untuk tanaman salak. Nah, cakep banget nih. Jadi kalau yang ibu-ibunya enggak sempat berangkat, yang berangkat itu bapaknya. Nah, seperti Pak Ginem. Pak Ginem itu wakil dari Bu Ginem. Rumputnya nih, tuh. Nah, ini. Wah. Jadi nanti ketika sudah dibersihkan kayak gini pasti rapi. Waduh, wah, ini dibuang, Bro. Buangnya dong nggak salah ya, Pak ya. Nah, ini biar jadi humus. Kan enak juga. Jadi agenda ini memang rutin di setiap minggu Pahing. Nah, minggu Pahing. Ada yang matun, ada yang nyapu, ada yang rumput. Nah, pemandangannya juga bagus nih, view-nya apik banget. Wah. Cakep banget. Nah, jadi ini bisa dicontoh ya, teman-teman. Kekompakannya. Nah, terus kegiatan rutinnya. Nah, kegiatan rutinnya itu bisa dicontoh. Wah. Kita kembali ke RT 6, RT 2. Nah, kan view-nya sana juga bagus banget. Yuk, sambil jalan-jalan. Sambil melaku-melaku. Nah. Wah. Ini ada beberapa. Nah, ini krokot ya. Nah, ini tanduran krokot. Nanti ini akan diwatun, yang kiranya sudah memanjang itu akan diwatun. Nah, sing matun. Nah, jadi simbahnya kapan simbahnya matun nih. Hasilnya adalah rumput-rumput. Nah, ini rumput-rumput yang berada di sekitaran ini tanduan krokot. Nah. Oke, kan. Nah, ini yang biasanya bikin susah untuk ini. Sampah kayak gini harusnya ini dipilah. Nah, untuk warga Kalimendo sendiri sudah menyediakan tempat sampah ya, organik dan anorganik. Jadi yang plastik itu nanti dipisahkan biar nanti untuk apa ya, eksekusi selanjutnya itu lebih mudah. Yang bisa diuraikan dan tidak bisa diuraikan itu nanti terpisah. Nah, ini ada yang diwatun, ada yang ditanduri lagi ya, Mbah, itu ya, Mbah ya. Nah, ini ditanam lagi biar apa namanya, rembuk. Nah, ini apa lucu. Nah, ini betul, ini memang areanya RT 6 RW 2 nih. Wah, cakep banget. Nah, ini bapak lagi menyangi rumput matun ini ya. Nah, ini sana enggak. Wah, ini cakep banget nih. Nah, yang ini ditambahi karena yang di sini sudah longsor, sudah beberapa udah kosong nih. Nah, ini caranya diduduk. Nah, ini pakai alat kayak gitu. Asik nih. Sampai sana. Wow. Nah, di ujung sana pemandangan kebun salak. Nah, ini kebun salak. Ini
depan itu juga ada kembang apa ya, Mbak? Pis lili ya, Mbak ya? Nah, sini. Ya, ini kembang apa, Mbak? Kembang pis lili apa ya? Pis lili, terus ada yang jengger merah itu. Nah, ini tadi eventnya. Eventnya juga ada sih. Wah, keren banget ini. Eventnya ini nanti di pruning, sudah di pruning, Mbak. Tam Yudi tadi sudah diwatun sini ya, Mbak, ya, Mbak. Sudah diwatun, suketnya sudah gombol. Nah, gombol bahasa Indonesia ini apa ya, Mbak? Sudah rimbun. Nah, ini hasilnya nih. Nih, suket ya. Ini rumput yang kayak gini, ini sudah diwatun, ini ya, sudah mati dan nanti dikumpulkan dan dibuang ke dongklak. Dongklak itu dia apa ya? Si. Nah, untuk pupuk salak kata Mbak Tam Yudi. Nah, ini. Nah, ini. Asik kan ini, kebetulan ini posisinya pas di perbatasan apa ya, dusun ya. Nah, kayak gini, nah, tikungan. Kita ambil pemandangan kayak dari sini. Wah, nah, cakep banget nih. Wah, ini jadi semangatnya luar biasa Bapak Ibu RT 6 RW 2 terkhusus dan RT-RT yang lain. Nanti kalau di ujung itu ada RT 5, RT 4. Nah, ini kita lagi matun. Ini kalau tidak diwatun 5 hari udah tukul lagi ya, Mbah ya. Ya, tumbuh lagi ini. Nah, ini jadinya rumput-rumput yang tumbuh kayak gini. Nah, ini makanya harus di dongkel-dongkel. Nah, ini gede ini. Nah, ini. Alatnya semacam apa gimana nih? Ini troket-troket yang tadi yang sekiranya sudah banyak anaknya itu nanti di kabut ditanamkan ke titik yang lain. Wah, ini ada rame banget, ada, wah, ada semacam travel apa ya. Wah, iya, ada travel, bro. Tamu apa travel apa ya, Mbak? Plat AD. Keren ya. Nah, ini kita pindah ke sini. Ini rumputnya ya, yang bukan divennya, yang di, nah, ini rumputnya yang disiangi, rumputnya. Rumputnya itu yang di tebing-tebing ini. Wah, banget. Sampah-sampahnya nanti dikumpulkan, kemudian dibuang. Nah, ini semacam pandan. Pandan ya, Yu? Nah, bukan ya, Yu? Pandan apa namanya? Sandes nggih. Pandan iki. Kembang apa ya, Mbah? Bunga bakung. Bakung. Oh, bakung. Bunga bakung itu. Pandan iku bakung. Nggih, bakung enten bunganya ini. Lah kakung, Mbah. Kakung, Mbah. Mbah Uti matun Mbah Bakung. Nah, nggih. Ya, cakep. Bauti cokot semut iki. Bauti cokot semut, Bro. Nah, ini nanti dikumpulkan jadi buang. Satu sapu. Buangnya ke mana, Mbah? Buangnya ke situ, ladang. Kompos. Kompos. Cakep. Wah, cakep banget, keren, Bro. Nah, nanti ini before ya, nanti afternya setelah ya. Oke, kamera tak geletakkan sini ya. Geletakkan sini, saya tak nyapu. Bukan anak-anak.
Dan ini sudah berakhir, Mbak. Terima kasih sudah stay di WW Channel. Soalnya kita pulang dan sedikit review. Nah, lingkungan kanan kiri yang sudah dibersihkan. Nah, ini sudah terlihat rapi, bersih, nah, nyaman memandang. Sampai ketemu di minggu paling berikutnya. Ya, Mbak. Nah, jembatannya juga sudah bersih, Bu. Nah, ini sudah resik. Nah, ini saatnya ibu pulang. Jadi berangkatnya pagi banget, gasik banget. Nah, rambungnya ya cepat. Nah, terlihat nah, sudah bersih. Bagus banget. Nah, Pak De sabar lagi, Mas. Ini salah yuk. Oke, lanjut. Nah, yeah. Sudah bersih banget, bersih banget. Nah, ini. Oh, masih ada beberapa yang belum selesai, tapi sudah 80% terselesaikan. Wah, kebetulan di RT 6 RW 2 tempat saya tadi berangkatnya gasik. Ini sudah ada yang pulang juga. Dan rata-rata sudah selesai. Bersih, alhamdulillah. Kompak, guyub rukun, hayeng. Hayeng guyub rukun. Oke, sampai ketemu di minggu paing. Oke, WWW WP Channel, salam satu hobi, orang kembang, orang kondang. Cus, bye-bye.